Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dari Tokopedia. Ini ongkirnya 39.000. Ini paketan dari Papa Racing Sport yang ada ini nomor WA-nya jika mau pesan nantinya. Ini dari Purbalingga. Oke, langsung aja kita lihat paketannya apa. Jika kalian penasaran, gimana ya bukanya? Oh, ini guys, ini ada lemnya dulu. Oke, oh, ternyata gini, guys. Jadi babat habis. Apa basa-basi? Seperti apa sih dalemannya nih? Oke, seperti ini penampakannya. Wah, knalpot. Ini lehernya. Ini udah. Ya, kita singkirin dulu. Ini guys, bisa dilihat. Oke, ini harga 300.000. Murah sih untuk motorsport. Kita buka dulu kemasannya. Packingnya rapi ya dari kurirnya. Ini saya pesan online dari Tokopedia. Jangan lupa. Kamu beli bisa tag langsung di aplikasinya. Stainless steel mengkilat bos, siap anjay anjay. Gini bentuknya. Gila bos, anjay. Ini mah GGWP nih bos. Knalpotnya gila, gila. Lihat nih guys, R9. Ini bukan apa? Bukan kaleng-kaleng ya, tapi ini stainless steel. Ingat, ini stainless steel. Cuma ya emang kayak gini. Bentuknya sih emang knalpot, namanya racing. Cuma ini berat loh. Yakin ini stainless steel. Jadi kita nanti langsung cek aja suaranya, pasti gahar nih, udah pasti. Anjay, anjay gurinjay. 9 bos.
Mantap, mantap. Oke, sekian dulu review dari saya. Ini udah dapat pengaitnya, udah dapat ininya. Sekian dulu dari saya. Jika video ini bermanfaat, like, comment, and share. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya. Oke, see you. Goodbye.